Kamu selingkuh kan? Ayo jujur. Jujur. Kamu gini kan jadi tidak mau. Iya nih kurang ajar banget sih jadi orang. Jujur makanya. Kamu siapa? Temannya. Kamu siapa? Hata. Lu pacarnya dia. Gini, aku mau ngajak cerita aku makan siang. Mau gak? Ya, aku cerita aku buat kalian. Makan gimana saja? Kamu siapa sih? Kamu itu terus? Gila, gini aja. Kita ketemu di kafe Narita, terus ntar jamnya aku BBM. Tapi, jangan sore-sore banget ya. Aku udah lapar banget, Sayang. Oke. Ya. Orang benar-benar deh. Hilangnya masih ada di kantor? Oh, udah pergi dari tadi, Mbak. Kemana nih? Bukannya tadi janjian makan siang sama Mbak Fani? Apa? Janji makan siang sama gue? Iya, Mbak. Tadi Mas Darwin lewat lobby telepon. Saya dengar jelas kok kalau Mas Delon bilang kalau mau janjian makan siang di Cafe Narita. Pantesan dari tadi gue telepon gak masuk. Kayaknya dia anggap beres nih. Halo. Ya. Hai. Kamu tuh nyebelin, Gary. Siapa yang ada kabar? Kamu yang ada kabar. Gimana kalau ntar malam kita nonton? Kalau hari ini aku gak bisa. Aku masih kuliah. Nanti pulangnya agak sorean. Tapi ntar malam kita bisa kok. Mana? Sayang! Bentar, aku bimbing kamu. Oke. Bos. Aduh. Kerjaan apa lagi sih? Kenapa? Dari bos kamu? Sayang, ini baju bagus banget buat kamu. Oh, bagus ya? Yang ini bagus. Iya. Yang ini juga bagus banget loh buat kamu ya? Iya. Kamu lebih suka yang mana? Yang ini, yang serahnya putih? Terserah kamu. Pilihan kamu tuh pasti bagus kok. Ya. Aku percaya. Oke, yang serahnya putih aja kali ya. Sip, aku langsung bayar ya, sayang. Iya. Halo. Halo sayang, ya. Kamu di mana sih? Tuh, udah jam berapa sekarang? Ya, cepat ya. Iya, bentar lagi nyampe kok nih. Dikit lagi kamu sabar tungguin ya. Yaudah, cepetan ya. Aku udah kembung banget nih minum kopi nih. Dari tadi, oke? Oke, yuk. Bye. Ngapain nanti lihat mas? Nyetir aja yang bener ya. Gak usah lihat saya. Maaf. Nih ya, ambil kembaliannya. Nih, dengerin gua. Kalau jadi supir tuh jangan datang belakang, ngaca-ngaca. Kalau pikir lu ganteng apa, lihat jalanan yang kau nabrak gimana? Kasar ya, tukang pasti emang sekarang tuh ini otak, pasti itu kaki lo. Pakai otak lain-lain. Kalap banget tuh cewek.
Sayang, Mam, aku telat ya. Aduh. Tapi tuh kanan situ macet banget, nyebelin sama aku. Kamu gak datang tuh, gak lama banget. Iya, gak mungkin dong. Iya, cantik banget. Ah, kita aja. Ih, kok apa sih yang gituin? Ya udah, kamu makan apa sekarang? Kamu makan apa sekarang? Tuh. Gue. Hah? Mampus? Iya. Gak ada mampus di sini ya? Iya, enggak, sayang. Enggak. Sayang, gimana kalau kita makannya di luar aja? Yuk, nggak apa-apa. Nggak, ini kayaknya harganya mahal banget. Aku belum beli. Lanjut mas. Ayo cepet-cepet. Ada sih, ada sih. Ayo, aku bawa. Iya. Ini. Hati-hati dong, mas. Maaf. Kamu tuh yang hati-hati. Kamu tuh kayak gini sih, ada siapa sih pacar kamu ya? Hah? Lingkungan kamu, gebetan kamu? Enggak sayang. Pacar yang mana sih? Pacar aku kan sama kamu. Terus kenapa kamu kayak gini, kayak setan tau? Tadi ada bos aku di situ. Terus kamu tau gak? Aku itu izinnya mau ketemu sama klien, kan gak enak dong. Tiba-tiba dia ngeliat aku sama kamu. Oh gitu. Ya, gitu ya. Maaf ya, aku gak tahu. Jangan ya. Jangan marah-marah kamu. Oke. Ada yang bisa saya bantu, Mbak? Oh iya, Mbak. Lihat cowok yang pakai hem lengan panjang, terus warna dasarnya merah marun, garis-garis gitu gak? Kamu barusan pergi. Lewat mana? Kok saya gak lihat? Oh, tadi perginya lewat dapur. Barusan abis nemuin temen ceweknya. Dia sama temen ceweknya? Iya. Gua ngajar. Diem-diem lu udah berani ngebohongin gue ya, Dilon. Ada yang bisa saya bantu lagi gak, Mbak? Oke. Lu udah mempermainkan gue deh lo. Gue gak bisa terima ini semua. Gue akan cari tahu siapa selingkuhan lo. Woi, mau kemana bos? Hah? Maaf mas, saya gak narik. Saya mau sholat dulu. Cari taksi lain aja ya. Cari masalahmu lo sama gue lo ya. Gagal lo, back duit lo sayangnya. Udah, cari mana aja yuk. Mas, duitnya bisa sopan gak mas? Bisa kayak gitu juga kali mas. Mau lo apa? Hah? Saya memang supir taksi ya mas ya. Saya masih punya harga diri. Jangan ngerendahin saya sembarangan gitu mas. Oke. Lo masih punya harga diri. Terus gue terima? Gak suka? Kalau iya kenapa? Mas pikir saya takut sama orang sombong kayak mas ya? Dasar supir taksi. Ya, ngajar lu ya? Ayo, pergi. Awas deh. Mas, gak usah ngancam-ngancam kalau mas takut. Apa? Di sini mas. Udah. Lo. Baru pakai dasi aja udah petentang-petentang. Astagfirullahaladzim. Sungguh tuh di emosi kayak gini. Sayang, gue cuma ngingetin lo doang nih. Terserah sih kalau mau jalan sama dua atau tiga cowok sekalipun. Tapi lo mikir gak sih akibatnya? Udah deh, lihat sendiri kan, selama ini aman-aman aja, gak ada apa-apa kan, santai, kita tuh pikirannya positif, hidup udah susah, jadi bau susah, happy-happy aja. Ya, tapi menurut gue lo tuh bukan nikmatin hidup, tapi ngundang masalah tau gak? Halo, gak usah mikir kayak gitu deh, tenang aja, pokoknya gue jamin gak akan ada apa-apa, semuanya aman, pulang lo dapat makanan, ya. Tuh, yang kita omongin dari tadi nungguin lo di depan. Ayah? Serius? Ih, dari tadi. Oke. Yaudah. Gue nanya nanti. Lo pasti pulang, gue beli oleh-oleh. Oke? Siap. Wih, di. Dah.
Kamu kenapa sih? Gak apa-apa, gak apa-apa. Aku jelek ya. Udah aku ganti. Gak. Kamu hari ini kelihatan cantik loh. Suara aku gak bohong. Oke. Kamu orang yang ke-3870 yang bilang aku cantik. Nyebelin banget. Halo sayang. Hey. Mama yang nungguin ya? Ya, lumayan sih. Tapi gak apa-apa. Maaf ya. Ya. Tadi siang kemana? Kirain kamu udah nungguin buat makan siang di tempat biasa. Tadi aku disuruh sama bos aku ketemu sama klien mendadak. Mendadak banget. Terus ya aku gak bisa ngabarin kamu. Nih, aku masih bawa si meetingnya. Soalnya klien itu penting banget. Jadi aku gak bisa ngasih kabar kamu, maaf ya. Lagi, gak apa-apa. Gungan. Ah, sayang. Aku mau ke toilet sebentar, boleh? Boleh. Boleh. Oh, jadi namanya Tiri. Tunggu ya pembahasan gue. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kali ini? Lumayan lah. Oh iya. Gimana? Udah cewek belum? Pertanyaan itu lagi. Bosan tau gak? Gak ada pertanyaan lain. Habis. Kakak sendiri sih yang nyari susah. Cari kerjaan yang lain kan bisa. Ini malah taksi. Ngomong apa kamu? Emang kenapa kau jadi supir taksi? Tapi masalahnya ibu kak, ibu tuh bisa kecewa banget kalau sampai tahu kakak tuh jadi supir taksi. Kamu kan tahu kenapa kakak pergi dari rumah. Kakak tuh gak pengen diatur-atur rumah ibu terus. Kakak tuh pengen mandiri. Kalau kakak sekarang jadi supir taksi emang kenapa? Salah. Kakak paling gak suka loh seorang tuh dinilai derajatnya dari profesi. Iya. Tapi gimana caranya coba ngebohong sama ibu kalau tiap hari ibu tuh nelfon sama nanyain kakak terus? Ya udah, jujur aja. Apa adanya. Bilang sama ibu Kak Farel jadi supir taksi. Itu aja gak apa-apa. Iya, tapi dampaknya Andin kena marah juga, kak. Kau kan tahu sendiri kotak ibu kayak gimana. Keras kepala. Iya kan? Semua keinginan harus sesuai dengan ibu. Jaah sesuai keinginan ibu. Pacar pun gitu. Pokoknya kita tuh harus jodohin sama anak teman-temannya ibu. Ayolahnya apa? Boneka. Mau makan di mana kamu? Ya bebas. Nggak tahu angkat lah. Halo, selamat malam Mbak. Ini benar dengan Mbak Tere? Mm-hmm. Siapa nih? Saya Adisi dari ABC Bank. Saya mau menawarkan kartu kredit Mbak. Ya, kartu kredit saya udah banyak, Mbak. Tapi, Mbak, produk kami sangat baru dan pastinya sangat menguntungkan. Kalau boleh tahu, Mbak Tere sudah kerja atau masih kuliah ya? Saya mahasiswa. Oh, masih kuliah. Kuliah di mana ya, Mbak? Kali aja kita satu kampus. Saya ambil extension. Di Marika, kenapa sih? Aneh banget itu, dia mati. Sinyalnya kali. Nanti juga telepon lagi, namanya juga sales lah. Telepon lagi ya? Belum? Tempat biasa aja kita makan ya. Oke. Kalau yang namanya Tiri? Tahu. Fakultasnya di mana ya? Oh, di sana. Yuk, sebelah kanan. Oh, di sana. Makasih ya, Mbak. Kamu duluan aja deh ya. Aku parkir motor dulu. Beneran. Hati ya. Dah. Em,
Ini fakultas ekonomi kan? Mana yang namanya dari sini? Mbak, ada urusan apa ceritanya? Gue bakal itu orang. Kalau perlu gue kutuk-kutuk sekali. Gimana gue gak kesel? Dia tuh udah ngerebut cowok gue. Yah, itu-itu lagi masalahnya. Gimana dia sekarang? Jangan coba-coba lo ngelindungin dia ya. Mbak kok mau nanya sama gue sih? Masalah mbak tuh sama Tere, bukan sama gue. Lagian ngapain gue ngurusin orang? Tapi lo tuh temennya ya. Lo sakit ya, orang lain lo boleh bawa. Ini ada apa ya ribut-ribut di kampus? Itu tuh yang namanya Tere. Oh iya, saya Tere, ada apa ya? Ada yang satu kok dapet gue sih? Ya, nanti lo minta antar aja. Pantes gue tampar tau gak? Dia udah ngerebut cowok gue. Siapa cowok? Kok cantik. Biasa cowok gatel. Lo kan yang ngegudahin Delon, gue Fanny, pacarnya Delon. Dan gue gak akan terima banget, dan gue bakal ngerti. Lo tau gak? Tere, kabur Tere. Cari taksi lain aja. Ngapain sih tolong sama orang susah kayak saya? Ya ampun, Mas. Tolongin kok, Mas. Pelit banget sih, Mas. Gak mau nih. Yaudah, Mbak. Buruan naik. Saya gak tega ngeliat perempuan minta tolong. Gak butuh gue taksi lo. Mendingan naik ojek. Ayo, Bang. Bang. Ambil gue, Bang. Cepet, Bang. Ada orang gila. Ngeselin banget tuh cewek. Kalau gue pikir-pikir ya, Del. Hidup ini tuh ironis banget, tau gak? Si Tere tuh yang punya kecantikan terus jadi idola di kampus kita. Pokoknya hobinya main cowok dong. Ya ampun, Din. Tere tuh gak mikir ke situ kali. Yang dia tahu cuma happy-happy dan happy. Mudah-mudahan aja deh kalau gue gak dapet cewek kayak si Tere itu. Amit-amit deh. Kakak lo lagi nyari pacar? Iya. Dia tuh lagi kerja keras banget tuh nyari cewek. Dengan caranya sendiri. Tapi sampai sekarang dia belum dapet juga. Ya ampun, Din, kenapa lo gak kenalin ke kita-kita sih? Ya ampun, gue udah tawarin kali, cuman dianya aja gak mau. Katanya sih, dia pengen semuanya tuh natural, jadi gak ada peran siapa pun juga. Aneh banget ya kalo. Begitu. Tapi ya, gue berharap semoga dengan kejadian ini Tere bisa sadar. Gue sangsi ya kalau si Tere berubah secepat itu. Gue pikir dia kayaknya punya pelayan yang jiwa kali ya. Udah ya. Mau kemana, Mbak? Ya Tuhan, kenapa mesti lo super taksinya sih? Tahu lo udah ganti taksi dari tadi. Emang kenapa sih, Mbak? Lagian saya mana tahu kalau Mbak yang mesen taksi. Kalau saya tahu Mbak yang mesen taksi, saya nggak mungkin mau, Mbak. Baik-baik ya bicara, saudara. Akal aja lo sembarangan ngomong. Jalan-jalan, terlambat nih gue. Ya udah, kalau nggak suka. Cari taksi lain deh. Ya gak mungkin lah, kan gue terlambat. Udah buruan jalan. Mbak, ngomongnya bisa sopan gak, Mbak? Oh, saya supir Mbak, kok bisa disuruh seenaknya. Mas, coba dijalani sekarang mobilnya. Gitu enak. Buruan jalan. Gak buru-buru gue gampar loh. Duh, bisa mati gaya nih kalau mandi taksi. Pak, udah berapa lama narik taksi? Belum lama sih. Daripada nganggur, cari kerja susah sekarang. Tadinya sekolah sampai mana? Apa nggak sekolah? Jelek-jelek gini saya lulus kuliah. Cuma nasib aja belum beruntung. Oh, serius? Kuliah ngambil jurusan apa, Pak? Ekonomi. Wow. Oke.
kaya, Pak. Mendingan gini aja kali ya. Kalau misalnya saya pengen taksi, langsung telepon ke Bapak aja daripada ke operator. Bisa nggak? Oh, boleh banget. Boleh, kayak gitu. Boleh minta nomor telepon, ya? Maaf, Mbak. Ini telepon nama saya. Nah, nomor teleponnya di situ. Langsung aja hubungin. Farel Kurniawan, Direktur Marketing. Ini benar nggak sih, Pak? Kok kartu namanya Direktur Marketing ya? Maaf, Mbak. Ketukar, bukan yang itu. Oh, gitu. Itu kartu nama teman saya. Namanya juga Farel. Tapi beda nasib aja. Kurang beruntung. Bisa gitu ya. Yang satu direktur, yang satu supir taksi. Oke. Hampir aja ketahuan. Ini cowok sebenarnya cakep juga sih. Tapi sayang cuma supir taksi. Aduh. Dere, cukup. Gak kapok apa sama kejadian sama Fanny kemarin? Kalau gitu, saya aja manggil Bapak kali ya, manggil Farel kayak lebih oke, ya gak sih? Ya, terserah, Mbak. Oh iya, Pak, jangan panggil saya Mbak ya. Dia masih muda, panggil saya Dere aja. Iya, Mbak. Iya, Dere. Iya, Dere. Halo sayang. Halo. Hai. Sini duduk. Masih. Sama-sama. Lama nunggunya? Lumayan deh. Aku punya sesuatu buat kamu. Oh, aku? Udah pastiin cewek ini tinggal di mana? Udah, Mbak. Namanya Tere, dia tinggal di Jalan Merpati nomor 13. Makasih ya. Dah. Jadi lo yang namanya Tere? Anda siapa? Gue Sherry. Gue tunangannya Ari. Dan gue gak bisa terima kalau ada orang yang merusak rencana pernikahan gue. Jadi benar kan? Lo yang namanya Tere. Jangan kabur lo! What? Kenapa? Ada apa? Jemput gue di garis depan sekarang juga, jemputan sekarang juga. Oh iya, segera. Ay, gue akan jadi kemanapun lo pergi. Nasib gue tuh sial banget deh. Kemarin gue dibohongin sama si Delon, sekarang gue dibohongin sama si Ari. Lo tau gak, gue dilabrak sama tunangan si Ari. Ah, jadi Ari udah punya tunangan. Gue gak tau gimana kejadiannya. Pokoknya tiba-tiba dia di depan kosan gue aja. Terus dia ngomel-ngomel sama gue. Ini maki-maki gue, Del.
Lo jahat banget, Sel. Nah, tuh kan, lo baru pacaran sama 2 cowok aja sama aja gilanya, Rek. Gimana lo pacaran sama 10 cowok? Ah, lo dada aja sih, ah. Kok lo marah-marah sama gue sih, Del? Yaudah, sekarang lo di mana? Gue di taman. Yaudah, sekarang lo ke rumah gue. Ntar kita cerita-cerita di sana ya. Masih ku ingat indah senyummu yang selalu membuatku mengenangmu, terbawa aku dalam sedihku, tersadar kau tak di sini. Memang sakit rasanya kalau dibohongin. Aku juga dulu pernah ngerasain. Aku sempet lo punya niat gak pengen pacaran lagi. Tapi niat itu berubah gara-gara orang tua aku mau ngejodohin aku. Sebenarnya ini salah gue juga sih, ya. Ini mungkin karma yang harus gue terima dari apa yang gue perbuat selama ini. Manusia itu gak ada yang sempurna. Pasti ada kekurangannya. Rey, asal kita mau introspeksi aja. Aku yakin banget kekurangan itu akan jadi lebih. Sekarang gimana? Kontrol rumah ya? Aku minta maaf ya. Aku udah jahat sama kamu. Awalnya aku udah rendahin kamu, maki-maki kamu. Aku minta maaf. Gak apa-apa, ngerti kok. Ya, supir taksi kayak aku ini emang sering dipandang sebelah mata. Kamu dari mana aja sih? Aku telepon kok gak diangkat-angkat. Lo kesini juga pasti mau ngebahas soal Tere kan? Kamu tuh ngomong apa sih? Kamu ngawur ngomongnya. Sebetulnya lo gak mau kan perjodohan ini. Tapi gue yang menginginkannya. Lo ngomong itu kan? Ari, keluarga lo udah terlalu banyak dapat bantuan dari keluarga gue. Bahkan biaya kuliah lo, gue yang bantuin. Tapi apa balasannya? 0%. Chef, dengerin aku dulu ya. Aku mau kasih kamu penjelasan. Gue udah terlanjur sakit hati ya sama lo. Oke, Chef, dengerin aku dulu. Aku hilaf, Chef. Aku hilaf. Apa lo bilang? Hilaf? Ari, dengerin gue. Kalau sampai pernikahan kita gagal nanti, lo akan tanggung sendiri akibatnya. Dan bilangin sama selingkuhan lo, dia gak bakalan bisa tersenyum sebelum dendam gue terbalaskan. Share, dengerin aku dulu. Gue udah males ya ngeliat tampang lo. Share, Li. Oh, jadi sopir taksi itu namanya Farel. Ganteng banget sih. Ya dong. Terus gimana lo tuh bercinta sama dia? Kok ngomong gitu ya? Kenapa sih gue nanya doang? Abisnya kan abisnya itu kebiasaan lo. Sorry gue. Iya, gue tahu.
Gue salah, gue akuin kok itu. Gue janji sama lo kan, gue gak akan pernah lagi melakukan hal gue itu. Aku berjanji. Tapi kan gue kesempatan dong untuk gue membuktikan kalau gue gak ngelakuin itu. Iya santai dong, gue cuma nanya dulu siapa tahu niat lo tuh. Yaudah, terus gimana nih selanjutnya? Cerita dong gimana rencana lo ke depannya. Nah itu dia tuh. Yang pasti gue gak mungkin banget balik ke kosan. Udah gak mungkin, gue masih takut tau gak sama Shirley. Iya, ya udah sih emang mendingan lo di rumah gue aja. Tapi saran gue nih ya Rea, mendingan sesegera mungkin deh lo temuin tuh si Shirley. Lo bilang kayak kalau lo kan emang gak tahu dia punya tunangan kan. Lagian Ari juga ini posisinya ngebohongin lo. Nah itu tuh, itu yang bikin gue belum siap sampai sekarang. Gue tuh gimana, gue gak pengen sampai kejadian di kamu terulang lagi dan lu dipermalukan untuk yang kedua kali di depan umum. Hell no, itu gak mungkin terjadi. Itu Ari ngapain lagi sampe sebelum ngajak ketemuan? Pas banget, Re. Lo ajakin dia ketemuan, terus lo ketemu sama dia, lo obrolin deh masalah lo. Terus lo bilang sekalian tuh tunangan dia gak usah lebay banget deh, ngejar-ngejar lo segala. Ya enggak mungkin mau gue. Kan gue udah putus. Finish, enough is enough menurut gue. Tere, lo gak bisa kayak gitu dong. Kalau lo gak temuin dia, gimana masalah lo bisa selesai sama tunangan? Dia juga gak bakal clear masalah lo kalau lo gak temuin. Gue mau ke depan aja sekarang ya. Mau lo apa sekarang? Hari ini gue udah sial ya, ngerti lo? Maafin aku Rey, aku tahu aku salah. Seserah kamu mau nampar aku, mau mukul aku, tapi please dengerin penjelasan aku dulu. Aku gak cinta sama Shirley. Aku dijodohin sama mereka. Keluarga aku banyak berutang budi sama keluarga Shirley. Aku udah minta maaf sama Shirley, tapi dia gak mau maafin aku. Dia malah ngancem kamu. Hah? Ngancem gue? Kok ngancem gue? Kenapa? Iya, Shirley itu orangnya dendaman. Dia gak pernah puas kalau dendamnya belum terbalaskan. Ya gitu. Ya Tuhan, kenapa nasib gue kayak gini sih? Jadi, aku ninggalin Shirley, untuk ninggalin kamu. Maksud lo? Dia udah nuduh gue ngancurin pernikahan lo, sekarang lo mau ninggalin dia? Lo mau ngancurin semuanya? Nggak mau. Jangan gila lo ya. Lo kan yang gue gila apa? Otak? Apa? Nih dengerin, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Jim, sayang? Sayang lo bilang setelah apa yang perbuat. Lo bohongin gue, lo bohongin Shirley, sayang. Makan tuh sayang. Denger ya, mulai di sini kita putus. Jangan, aku nggak mau putus sama kamu. Pasti enggak, pasti enggak. Siap, mendingan lo masuk ke taksi lo aja. Saya gak suka ngeliat perempuan dikasarin ya. Mau lo apa? Hah? Terserah mas. Jangan pegang dia lagi ya mas. Begitu pula aku telah memilikinya. Saya gak narik, saya mau sholat dulu. Cari taksi lain aja. Cari masalahmu sama gue lu ya. Gagal, lu cek duit lu soalnya. Kenapa gue jadi mikirin Tere? Padahal tuh cewek trouble banget.
badai yang berhenti. Masih ya, Dik? Kau lagi mikirin apaan sih? Lagi jatuh cinta ya? Sok tahu. Terus ngapain dong? Ini, Din. Kalau menurut kamu ya misalnya suka gitu sama cewek, tapi cewek itu bukan cewek baik-baik. Maksud kamu apa, pelacur gitu? Suka kayak itu, cewek itu dulunya apa ya, banyak masalah deh gitu. Dia orang yang bermasalah. Ngerti gak maksudnya? Tapi kakak yakin dia suatu saat nanti itu pasti bisa berubah jadi orang yang baik. Kakak ingat gak? Waktu itu kan kakak selalu bilang sama Andin kalau semua orang tuh gak pernah luput dari kekurangan. Dan kalau kakak yakin, yaudah jadiin aja kak. Andin percaya kok sama kakak. Siapapun pilihan kakak, Andin bakalan dukung kok. Dan Andin juga siap kok ngadepin ibu kalau misalkan suatu saat ibu gak setuju sama calon pacar kakak. Makasih ya, Rin. Begitu ternyata sama aku. Mas, mau apa? Lo udah ngancurin semua rencana. Gue menginginkan kematian lo. Ya ampun. Gue aman. Oh, kenapa? Oh, mimpi buruk. Gua mimpi disikat sama Shirley, tau gak? Gua mimpi badan gua, muka gua semua berdarah. Ya ampun, Tere. Kok gak ketawa sih? Gimana gua gak ketawa? Masalah itu bisa lo bawa sampai mimpi. Emang Shirley senekat itu apa mau ngebunuh lo? Tere, ya ampun, lo bener deh, Tere ya. Duh. Ini gara-gara Ari nih. Iya, dia bilang kalau Shelly itu orangnya nekatan, terus dendam. Dia bisa ngelakuin apa aja yang dia mau, tau gak? Makanya lo dengerin gue ya. Satu-satunya cara buat nyelesain masalah lo cuma satu nih. Lo temuin Shelly. Lo minta maaf sama dia. Wah, enggak. Itu enggak mungkin lah dia ya. Gue enggak berani sekarang. Enggak tahu kenapa gue jadi penakut. Iya deh, tebar pesona berani banget ya. Dok, lu gitu kan, mulai kan lo. Ya udah deh. Wah, Mbak. Berenya ada? Siapa ya? Saya Farel. Saya Farel, super taksi langganannya Riri. Oh, ini namanya Farel. Gue Adel, gue sahabatnya Tere. Tere banyak loh cerita sama gue. Terenya ada? Oh iya, sebentar ya, gue panggilin ya. Oh, maaf. Tere, bangun, Tere. Ada cowok nyariin lo. Bangun. Ada cowok nyariin lo tuh. Duh, masih subuh. Gila lo ya. Lo tuh pake jaim segala. Bilang dong kalau namanya Farel tuh orangnya keren banget. Farel? Iya. Dia nungguin lo tuh di depan. Ngapain di mari dia? Ih, mananya balik. Harusnya gue nanyain lo ngapain. Janjiin sama dia pagi-pagi dia udah datang. Gila lo ya. Enggak, gue gak janjian sama dia. Aku juga gak mau taksi, mana gue gak mau kemana-mana. Ya udah deh, mendingan sekarang lo temuin dia. Ya udah, kalau lo gak mau temuin, gue aja yang nyamperin. Tere gak mau ketemu lo katanya. Tadi gak mau. Tere, kamu baik-baik aja? Iya, baik.
baru bangun nih, gak enak jadi ngapain kamu sini? Cuma pengen tahu kabar kamu aja. Aku pastiin kamu baik-baik aja setelah kejadian semalam. Ini orang kok jadi merhatiin gue gini ya? Kamu gak kuliah? Enggak kuliah hari ini soalnya takut nanti si Sherry dari kampus lagi. Belum siap aku ketemu dia. Gak heran sih kenapa aku jadi kayak dihantui sama Sherry gitu. Anyway, kamu mau buat taksi hari ini? Hari ini aku libur. Yeah. Rey, gimana kalau kita jalan keluar? Siapa tahu kamu butuh refreshing. Terserah mau kemana. Yang penting kamu fresh. Sekarang gitu? Iya. Yeah. Kenapa? Kamu takut ya ketemu Sherry di jalan? Masa khawatir ada aku? Aku janji aku akan tanggung jawab pada apa-apa. Tapi kalau kamu gak mau gak? Kalau keberatan gak masalah. Enggak, aku mau. Aku mau nanti habis ada yang mau pergi kuliah. Iya, naik motor. Keberatan gak? Soalnya aku cuma punya motor. Enggak apa-apa, aku gak masalah. Ya udah, kalau gitu aku mau itu tungguin sini bentar ya. Jadi dia kan labrak lagi sama orang. Iya, jadi tuh hari ini bisa dibilang hari terburuk lah buat Tere. Karena dua cowok yang dia pacarin, dua-duanya sama aja buaya. Akhirnya, dia kena batunya juga. Dua kali pula. Ya itu yang ngebuat dia jadi trauma. Sampai-sampai dia tuh takut balik ke kos karena takut dilabrak sama Sherly. Dia nginep di mana dong? Di rumah gue. Tapi gue udah ngomong sih ke dia biar dia minta maaf ke Sherly, terus minta maaf juga ke Fanny. Tapi kayak Tere gak berani deh. Ya itu tuh akibatnya kalau dia obrol cinta. Iya, tapi dia tuh masih aja kayak dilindungin Dewi Fortuna. Masih ada aja nolongin dia. Kamu gak ada ya nolongin dia? Ada sopir taksi yang care sama dia. Hah? Sopir taksi? Lu curiga sama aku? Oh enggak, aku gak curiga sama kamu. Cuman kayak, gimana ya? Pas lagi aku ada masalah, terus ada orang asing ngebantuin aku. Dan parahnya orang itu pernah aku hina. Itu yang namanya misteri kehidupan, Rik. Banyak banget orang yang ketipu. Mereka itu suka menilai orang dari kulitnya. Padahal belum tentu kan, orang yang berbaju kumel itu hatinya juga sekumel bajunya. Ya enggak? Ini cowok sebenarnya siapa sih? Kalau supir taksi, masa sikapnya dewasa banget? Siang nih, makan ya? Laper kan? Iya, yuk. Iya, jadi intinya tuh dia kebetulan banget naik taksi itu pas lagi dikejar-kejar sama Fanny. Tapi setelah itu ya dia jadi sering mesen taksi itu. Malah tadi pagi mereka jalan bareng. Gak tau sih. Ya gue heran aja, Del. Selama ini gitu ya, Tere tuh suka cowok tajir, keren. Ini, malah sama cetak sih. Parah. Gimana? Tere-nya gak ada di kampus, Mbak. Kalau kata temennya sih, dia minta di tempatnya dia, Mbak. Oh, pantesan di kampus nggak? Ya udah, sekarang kamu buntutin terus temennya, jangan sampai lolos. Hey, maaf banget ya. Aku ngajak makan di pinggiran kayak gini. Aku gak sebut aksi berapa sih penghasilannya. Sampai juga ke restoran, kafe. Tapi kamu gak usah khawatir, masalah rasa gak kalah sama restoran atau kafe. Bu, gue berarti di kosong rasa, mantap. Oke, disini Re. Bakso uratnya Re. Bu, selamanya dua ya.
Dan kau memang harusnya mengerti bahwa diriku kau selalu berjam bawang bahagia. Jika kau ingin jadi pacar, kau cantik, kau memang cantik, kau manis, kau memang manis, kau indah, sangat ingin bisa jadi pacar indahmu. Cantik, kau memang cantik, kau manis, kau memang. Belum nyoba ya? Kenapa kamu gak percaya bakso ini? Enggak. Kotor gitu, gak bersih. Ya survei membuktikan makanan di apa kampung, makanan di pinggiran ini lebih bersih daripada makanan restoran. Sampai kau katakan padaku kau mencintaiku. Ku takkan pernah lelah untuk mengejar cintamu. Dan kau memang harusnya mengerti bahwa diriku. Nyanak, ini sebenarnya dia. Apa? Dia senyum gitu. Nyanak ya? Kau cantik, kau memang cantik, kau manis, kau memang manis, kau indah, sangat ingin bisa kau jadi pacar indah. Kau cantik, kau memang cantik, kau manis, kau memang manis, kau indah, sangat ingin bisa. Kalau tuh sama Renan di kafe, ya kan? Mulai kan, kamu bisa gak sih? Bindir. Apa namanya? Mulai apa ya, kalau kebiasaan makan di kafe itu selain boros, karena kebiasaan itu jadi ini. Gengsi sih dapet, cuman apa yang rendahin makanan pinggiran jadinya. Antara kalau belum bindir makan bahan terus ya? Enggak, kalau gak ada sih. Yaudah, antar aku yuk. Mana? Satu buat aku. Sana, di kok gak jadi? Kau manis. Ya, Rek. Lo sembunyi di mana, Tere? Siapa lo? Gue, Shen. Cepat suruh Tere keluar atau gue yang akan masuk ke dalam. Tere gak ada di sini. Bisa, lo ya. Minggir lo, lo apa-apaan? Apa-apaan sih lo, eh? Diam lo. Kalau sampai lo bersuara mau sama Tere, ngerti lo? Aduh Rel, aku harus gimana Rel? Aku tuh bingung loh, aku nggak bisa mikir, aku mesti gimana sekarang? Kamu tenang dulu ya. Gimana cara biar aku tenang coba, hah? Kalau tiap hari aku mesti dihantui kejadian seperti ini. Iya, aku emang salah. Tapi gimana cara penyelesaiannya? Adil. Ya, Adil. Hah? Sherry ke rumah lo. Ya ampun, Rey. Gue gak tahu dia tuh dapat info dari mana. Tiba-tiba dia udah ada di depan rumah gue. Terus dia maksa masuk buat nyariin lo. Mati nih gue mah. Del, lo kasih tau gue deh, gue mesti gimana sekarang? Gue mesti cepet kemana? Di kampus udah gak aman pasti, di kosan juga gitu. Ya ampun, gue juga bingung Rek, gimana dia pakai maksa gue lagi, ngancem-ngancem gue lagi, ya sial banget orang. Mati nih gue. Rek, Tere, apa aku bisa bantuin kamu? Gimana cara lo bantuin gue? Kemanapun gue pergi, mereka pasti tahu keberadaan gue. Kamu tenang, Rey. Gimana caranya biar aku yang ngatur? Ya? Kamu cukup percaya sama aku, turutin apa kata aku. Itu aja. Aduh, Rey. Kamu gak bisa kayak gini terus. Kamu gak bisa kabur, ngumpet kayak gini. Ini semua harus diselesain. Percaya sama aku. Oke. Okay. Tapi gimana caranya? Aku minta nomor teleponnya Delon sama Ari. Oh, serius ah? Rey, berapa nomor teleponnya? Serius nih? Halo? Siapa nih? Gue Farel, temennya Tere. Gue minta lo buat atur pertemuan Fanny sama Tere nanti malam. Bisa gak? Oh, sorry gue gak bisa janji ya. Jadi gitu ya, sikap seorang pecundang. Eh, ngomong apa lo? Lo sadar gak sih?
Lo tuh udah nyakitin perasaannya Tere. Lo sadar gak? Pacar lo, Fanny, masih suka nero Tere. Gue gak tau ya. Lo atur pertemuan Fanny sama Tere buat nanti malam. Kalau enggak ya, gue cari lo. Gak bisa kayak gitu, Ri. Gue gak mau tahu ya. Pokoknya Shirley harus bisa datang nanti malam. Kalau enggak, lo gue cari. Oke, oke. Gue akan usahain Shirley ketemu si Tere malam ini. Gue butuh kepastian. Gue gak butuh diusahain. Oke, oke. Si Shirley pasti akan datang malam ini. Gue pegang janji lo ya. Awas kalau lo gak datang. Mau lari lo ke ujung langit. Gue cari sampai dapet. Tuh, aku harus gimana ntar malam? Tenang deh, biar semuanya aku yang ngatur. Yang penting sekarang kamu punya niat untuk minta maaf sama Fanny sama Shirley. Lo jangan ngerjain gue. Gue juga gak bakal mau datang ke sini kalau Ari gak mau mohon-mohon sama gue. Ngerti lo? Sama, lo juga. Sekarang mana deh? Tenang dulu ya. Gue kesini bukan yang ngebela Tere. Cuman nasib Tere itu gak jauh beda sama kalian berdua. Tere itu korban. Korban dari kebohongan pacar kalian berdua ini. Ya jadi mau lo apa sekarang? Gue cuma mau bantu untuk menyelesaikan semua masalah ini. Bukan Tere gak salah ya. Tere salah. Karena tanpa tahu udah pacaran sama cowok kalian. Untuk itu, Tere mau minta maaf sama kalian. Gue tahu Tere. Gue tahu banget Tere gimana. Kalau awalnya Tere tahu Delon sama Ari udah punya pacar, gak mungkin dia jalan sama mereka. Percaya sama gue. Gue berharap banget ini penyelesaian terbaik. Supaya di antara kalian gak ada musuhan. Damai. Jadi gak ada selek. Terendam. Oke. Gue terima. Tapi dengan satu syarat. Tere jangan ganggu-ganggu cowok gue lagi. Oke. Gue juga terima. Tere. Fanny. Maafin gue ya. Gue tuh kayak apa ya. Gue gak bermaksud buat semua ini. Gue gak ada maksud itu. Iya, iya. Gue maafin lo juga. Gue juga minta maaf ya. Soalnya gue udah nuduh lo yang enggak-enggak. Padahal lo juga dibohongin sama pacar gue. Lepasin gue. Lo tuh apa-apaan sih? Eh, gue udah sakit hati ya sama dia. Tapi gue yang gak terima. Shut up, apa-apaan sih? Eh, diem aja lo ya. Gue juga gak bakal maafin lo karena lo udah ngejauhin keluarga gue. Gue juga udah capek sih, ngeliat lo. Oke, udah. Ini urusan pribadi kalian, tolong ya. Kalian semua dengar baik-baik. Kalau ada apa-apa sama Tere di kemudian hari, kalian semua berhadapan sama gue. Karena gue sekarang pacarnya Tere. Iya. Maaf ya, aku gak mampu jadi pacar kamu. Aku sengaja lakuin itu supaya mereka nganero kamu aja. Kamu marah ya? Kau memberikan dengan sepenuh rasa. Ini tanyakan kabarmu padaku. Lalu ada tawa, canda seperti dulu. Seperti dulu saat kamu suka aku. Bilang saja, bila kamu ingin kembali lagi padaku. Bilang saja, bila aku yang ternyata terbaik untukmu. What?
Gue gak tahu denger, Rek. Lo pacaran sama Farel yang kecil kaki. Yap, betul sekali. Terus emangnya kalau gue pacaran sama Kukut Kaki? Gak salah kan, dia kan juga manusia. Ya gue tahu dia manusia, cuma ya gue heran aja. Biasa tuh gengsi lo tuh tinggi banget. Tapi sekarang... Ya, lo kan sendiri ya? Kalau selama ini tuh banyak banget masalah. Ya, gue tahu kalau masalah itu terjadi karena kebodohan gue sendiri. Ya, gue suka tebar cinta, pacaran sama cowok-cowok tajir, berharap gue akan bahagia dengan ketajiran mereka, dan hasilnya adalah nihil. Ya, gue gak bahagia. Yang ada gue sedih, nangis mulu. Nakitin nih pokoknya, gak enak. Dan kehadiran Farel itu merubah semuanya. Merubah pikiran gue. Dan gue merasa bahwa dia adalah anugerah terindah yang pernah kulihat. Oh, lebay deh lo. Ya udah deh, kalau seandainya lo yakin sama Farel, oke silakan lo jalanin aja ya. Tapi gimana ingat lo di kampus kalau sampai anak-anak tahu lo pacaran sama itu dia tuh. Gue butuh pertolongan lo, Del, ya. Terutama sama perempuan yang namanya si Andin itu. Lo tau sendiri kan, mulutnya kayak petasan banting. Tenang, percaya sama gue kan? Iya dong. Tapi lo yakin pacaran sama gue? Lo sih gila, Del. Dari tadi gue ngerti sampai berbusa, lo pikir gue ngedongin apa? Apa cerita? Iya. Gue serius, gue serius. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya gimana kak? Seneng banget deh. Seandainya kakak menari pada kakak. Ibu, biar jenis ibu. Ya bener kak, aku udah punya pacar. Seandainya Serius? Gimana sih? Serius atau enggak? Serius? Nah, gitu dong. Siapa? Ada deh. Tapi main rahasia rahasiaan. Surprise. Nanti aja ya. Karena yang paling penting selesai ibu ya. Kakak mau ngambil pacar kakak ke ibu. Kenapa? Sekarang kenapa yuk? Jalan-jalan dari baju. Soalnya aku mau ketemu sama mamanya Farel. Ah, serius loh? Masa aku bohong sih, sungguhan. Temenin ya? Udah kalau nggak mau aku pergi sendiri aja. Iya, yeah, gitu aja ngambek yuk. Ramin. Ya. Nah, kak kamu mau datang jam berapa nih? Bentar lagi nyampe kok, Bu. Oh ya? Kamu sudah kenal belum sama pacar kakakmu? Belum sih, Bu. Tapi katanya Kak Farel mau buat kejutan buat Ibu. Kakakmu tuh ya, kalau udah ada maunya susah banget diatur. Padahal kan enak di sini bantuin ibu ngurus perusahaan. Sebentar ya, Bu. Aku mau mengambil sesuatu yang spesial banget. Sebentar, kita mau kemana? Kata mau ke rumah kamu. Rey, ini rumah keluarga aku. Canda kamu. Pulang gak gue? Nah, serius. Ah, kamu apaan sih? Kamu ngerjain aku ya? Gak lucu, apaan sih? Supir taksi kok rumahnya segede gambreng kayak gini. Apa sih maksud kamu? Kamu bohongin aku ya? Aku bisa ngejelasin semuanya, Rey. Maaf ya, aku udah bohong sama kamu nih. Cuma
Aku jujur sengaja ngelakuin ini semua supaya aku bisa ngeliat kesungguhan cinta seseorang itu. Ri, banyak banget cewek yang gak dari mana yang deketin aku, Ri. Mereka mandang aku cuma dari harta, dari materi keluarga aku aja. Aku gak mau itu, Ri. Aku mau cinta yang tulus. Aku udah dapet kok. Mari sih, ngeliat kayak gini. Kepala terpesona. Gua aku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Nak. Maafin apa ya, Bu? Sama-sama, sayang. Maafin ibu juga ya kalau ibu salah. Jadi ini calon mantu ibu. Saya Tere. Kamu pintar sekali cari calon istri. Tere cantik sekali. Bu, Dini mana, Bu? Ada di dalam. Seharian dia sibuk sekali. Dia paling sibuk nyiapin acara pertemuan ini. Kata dia harus spesial. Karena ini untuk pertama kalinya dia akan ketemu sama calon kakak iparnya. Dia jadi ngerepotin ya, Bu. Enggak, nak, enggak. Sebentar ya. Dini, nih kakakmu udah pulang, nak. Sudah, Bu. Dini. Tere. Ngapain lo kesini? Oh jadi lo pacar kakak gue? Din, memang kamu sudah kenal? Ibu sama kakak Farel tuh gak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tuh gak lebih dari cewek yang suka ngerebut cewek orang. Dia tuh gak suka sama dia. Re, denger ya. Gue gak akan pernah dari malu jadi pacar kakak gue. Lo gak pantas jadi pacar kakak gue. Sepinya hari yang ku lewati tanpa ada dirimu menemani. Sunyi ku rasa. Kalian sudah kenal. Ibu sama kakak Farel tuh gak tahu siapa dia sebenarnya. Dia tuh gak lebih dari cewek yang suka ngerebut cewek orang. Untuk melangkah. Dia tuh gak suka sama dia. Denger ya. Gue gak akan pernah dari malu jadi pacar kakak gue. Lo gak pantas jadi pacar kakak gue. Yang selalu membuatku mengenangmu. Terbawa aku dalam sedihku. Tersadar kini kau tak di sini. Kau masih yang teringat. Hanya kamu yang selama ini selalu percaya dan menjaga kakak kamu. Sini. Sayang, gak ada manusia yang sempurna, nak. Termasuk juga Tere. Kalau kakak kamu sudah menjatuhkan pilihannya, pasti dia sudah mempertimbangkannya baik-baik, nak. Kamu kan tahu, kakak kamu itu orangnya bijaksana dan sangat hati-hati. Lo kenapa sih? Datang-datang nangis-nangis ngumatin bareng gitu. Gimana pertemuan lo sama calon lo? Sukses kan? Oh, apa jangan-jangan lo disuruh nikah? Disuruh pindah iya? Gue mau pergi dari sini. Gue gak tau mau pergi kemana. Ya pasti gue harus pergi dari sini. Gue malu dari sini, Del. Maksud lo apa sih, Rek? Bukannya Farel udah tahu lo? Dia juga kan yang ngebantuin lo? Ini bukan Farel. Iya, Andini. Andini?
Andini anak kelas kita. Nah, kenapa dia, Rek? Andini itu adanya Farel. Dan dia udah menceritakan tentang gue ke nyokapnya Farel. Gue malu, Del. Iya, Rek. Iya, Rek. Itu tuh yang namanya Tara. Hello, hi. Oh, nama gue nih. Ya. Pasti betul, betul. Dia udah mau coba. Gimana sih? Alhamdulillah kita cari aja ya. Yaudah yuk. Yaudah yuk. Cepetan yuk. Ngapain kamu sih? Tak mungkin terjadi. Maafin ya sikap adik aku. Di antara kita. Adik kamu gak salah. Aku sadar kok aku yang salah. Ya sepertinya aku gak pantas dapat kebahagiaan sama kamu. Kamu pergi tinggalin aku ya. Tere! Biar aku yang beresin semua. Gue gak keberatan kok kalau lo jadi kakak ipar gue. Tapi lo jangan coba-coba ya main-main sama Kak Farel. Karena kakak gue ini cinta banget sama lo. Jadi lo jangan main-main ya. Iya, gue janji gue gak akan pernah mainin dia. Dan gue akan jaga Farel seperti gue jaga diri gue sendiri. Karena gue kapok kabar cinta. Oh, gitu juga enggak.